Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Okey, kali ni tidak nak ke mana ya? Okey, kali ni tidak nak bawa korang semua ke suatu tempat yang mana dekat tempat ni memang banyak air terjun, banyak latar tau. Tapi kebanyakan orang masih belum tahu lagi kawasan ni memang banyak latar. Nak tahu dekat mana? Follow video tidak sampai habis. Tempat pertama yang Tira akan bawa adalah di Lata Damak. Lata Damak ni terletak di Sungai Bayor selama Perak. Untuk ke sini, anda hanya perlu waste Lata Damak dan boleh sampai terus ke tempat parking. Sewaktu sampai dekat tempat ni, ramai juga pengunjung tempatan yang mandi-mandi dekat sini. Kawasan mandi dekat sini tidak begitu luas tapi ada tempat-tempat yang agak dalam. Kebiasaan di sini ada aktiviti waterfall abseiling dan juga trekking ke Gua Kelawar. Jom kita layan pemandangan yang sempat dirakam. Seterusnya daripada Lata Damak, kita bergerak ke Lata Rambung. Untuk ke sini, kalau tak jumpa waste Lata Rambung, anda boleh cuba cari Camp Asalam Lata Rambung. Sewaktu sampai dekat sini, Tira memang terpukau dengan kecantikan kawasan sungai ni. Air sungai yang sangat jernih dan sejuk ni membuatkan Tira rasa nak camping dekat sini. Nasib baik, barang keperluan camping memang sentiasa standby dalam kereta. Tira pun tinjau kawasan ni untuk lihat sama ada sesuai pasang khemah ataupun hemok.
Malam tu tak jadi kemping pun dekat Latar Rambung sebabnya keadaan cuaca tak mengizinkan. Jadi malam tu kami menginap di Dizaf Homestay Chalet and ATV Jalan Kolam Air Kampung Sungai Siputih di Selama Perak. Kawasan ni memang sangat bersih, chalet ni memang sangat selesa dan boleh muat antara 3 ke 4 orang dalam satu chalet. Tak nampak. Esok pagi pun nampak. Okey, jomlah kita rehat dulu. Malam ni tak ada masak-masak. Tak ada apa kami nak makan kat kedai tadi. Tinggal nak tidur je. Best. Pada keesokan harinya, kelihatan air sungai agak keruh sedikit sebab hujan turun di beberapa tempat malam tadi. Kawasan di sekitar chalet ni sangat mendamaikan terutama waktu pagi. Tempat ni memang sangat sesuai kalau korang nak rehatkan minda, nak lari jauh daripada kesibukan kota. Seterusnya kita bergerak ke latar tebing tinggi. Latar tebing tinggi ini terletak di rantau panjang Selama Perak. Latar tebing tinggi ini juga agak terkenal di kalangan pengunjung kerana dekat sini terdapat beberapa chalet dan homestay untuk disewa. Air sungai di kawasan ini juga tidak terlalu deras dan sesuai untuk seisi keluarga beriadah di sini. Dari latar tebing tinggi, kita bergerak pula ke latar panggung. Latar panggung ini masih kurang dikenali pengunjung kerana mungkin tempatnya terletak agak jauh ke dalam sedikit. Korang juga boleh berkhemah di kawasan ini dan kawasan ini tidak jauh daripada kediaman penduduk. Air terjun? Depan ni? Sampai atas tu boleh naik kereta juga. Ya? Ya ke? Jauh pergi? Boleh bawa? Tak, kalau nak pergi atas tu pun boleh juga. Sampai atas jaga. Oh, tak. Atas jaga tu ingat tak? Tak tahu. Yang ada air terjun tinggi tu. Tapi depan ni, depan ni air terjun eh? Tu air sungai. Ah, yang tu kau tu? Haa. Jauh tu? Haa, naik atas sikit tu jumpa. Lepas tu kat atas tu pun ada jual kedai. Ya? Haa, okey. Senuk lah. Ada burger, bayang sup macam-macam lah. Adik, nama apa? Adam, terima kasih Adam. Baguslah Adam ni. Okay. Bye. Bye.
Latar yang ketujuh adalah latar titik dua. Latar titik dua ini terletak tidak jauh daripada latar putih. Air terjun ini hanya boleh dilihat dari tepi jalan utama menuju ke lenggong. Bagi penggemar kopi, jangan lupa singgah di Pure Kopi yang terletak di Kampung Sumpitan, Lenggong, Perak. Video tidak berakhir sampai di sini saja. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton sehingga habis. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Bye-bye.